Enggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, rukyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan rukyah dari saya, silakan melakukan registrasi via chat WhatsApp ke nomor 0815 4954 7824. Untuk mendapatkan update informasi, silakan follow akun Instagram saya @indrapermanaofficial. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah Anda berikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Ada munti-munti ni lho. Ada munti-munti ni. Tak sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kita di pesawat lah gitu dok, di pesawat gitu. Saya sudah menduga itu. Jadi kalau saya di jalan gitu dok, tapi saya, di kantor, ada saya bisa anggap lah saya lihat perempuan itu dok ya. Saya langsung bayangin dia. Ya. Oh, abis ngamuk itu paginya saya keluar ya? Dia itu pernah berjalan terpisah dok. Saya juga, ini udah nggak sehat. Anak-anak pun saya kasih pengertian, kayaknya berat kalau kita begini gitu. Kamu mau ikut bunda kita ke rumah Granny, nggak apa-apa. Saya di masjid, ada masjid sunnah kan, bawa saya ke sana. Sudah sampai? Iya, ini rumah. Cabut. Ini lama dari itu. Ah. Memang berapa kali ada bunyi. Dia mendapatkan dari negeri.
sini ya? Di sini ya. Tapi di sini tuh karena itu ada kayak bentuk apa enggak? Ya udah enggak ada yang. Iya. Iya. Kapan? Bulan lalu kayaknya. Rukianya di klinik itu. Di klinik itu. Lalu? Tapi masih begitu. Memang anu dok. Memang ada kira-kira berkurang 40% lah gitu. Tapi maksudnya masih ingat-ingat terus. Dulu tuh bisa kalau bungung itu langsung bisa di depan gitu. Bisa langsung hilang kesadaran, langsung kayak ada SIM gitu. Bisa kayak melihat dia sama orang atau lihat dia sama dia. Kalau sekarang tuh tinggal itu yang misalnya kalau lihat sembarang gitu kan, langsung ada kayak apa namanya, misalnya lihat apa ya, pokoknya adalah sesuatu gitu ya, anu lihat barang-barang gitu langsung dikaitkan sama dia gitu. Yang paling sering mimpi ketinggian ya? Mimpi ketinggian itu 2-3 kali. Terakhir itu mimpi binatang. Mimpi binatang. Iya, kemarin mimpi digigit ular itu saya. Kemarin juga mimpinya apa namanya, harimau itu berantem sama ular. Oke, nanti kita rukiahnya sama-sama dengan istri. Iya. Anaknya juga lah sekalian. Oh lihat, iya. Tapi iya, berpas jam pulang itu baru pulang sekolah. Oh belum datang. Belum datang. Yang anak yang besar. Anak yang besar. Yang mau dirukiah yang besar. Yang besar itu. Ya udah, sama istri aja. Iya. Iya. Mari kita mengerahkannya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita minta semoga rukyah ini dimudahkan. Yang kedua dan yang paling utama, semoga melalui rukyah ini Allah subhanahu wa ta'ala kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Keluar semuanya. Keluar yang ingin memisahkan antara suami istri ini, yang memberikan kebencian, yang menimbulkan permusuhan. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin saja'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liutahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijzas syaitan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين ayat baca masuk Islam ya 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 ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, keluar lagi. Bismillah. Pergi ke masjid ya. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai. Aduh, ada darah. Ada darah. Kamu tinggal di pundaknya ini.
kamu bikin dia mudah emosi ya, ya kan? Udah ya, kita putus perjanjiannya insyaallah. Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladzina ahadtu min al-musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladzina ahadtu min al-musyrikin. Dikasih gurunya. Dikasih gurunya. Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladzina ahadtu min al-musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladzina ahadtu min al-musyrikin. Ikut saya masuk Islam ya. Inna dina inda Allahil Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Oke, okay. Ayo kita ucapkan syahadat. Harimau kah? Bukan. Apa? Wali. Babi. Oh, babi itu khodam apa? Hah? Mau kebal kah? Ada jin babi juga buat khodam. Dah babi ikut saya masuk Islam ya. Ya. Ashhadu alla ilaha illallah. Pakai mulut dia dulu biar mudah. Ayo ashhadu. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah keluar babi. Keluar mulut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Keluar mulutnya babi. Ya, pergi ke masjid tu di dekat sini. Masakana fil laili wan nahari wa huwa samiul alim. Masih ada kodam-kodam ilmu? Hah? Kamu ikut saya masuk Islam ya. Ayo, ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dah, pergi ke masjid ni beribadah kepada Allah bersama jin-jin muslim yang ada di sini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dede, Om pulang dulu ya, pulang dulu ya. Salam, wih pintar, dan sehat ya. Saya pulang ya. Gua aja jazakillah khair. Sendiri aja. Boleh. Ya udah. Saya pamit kalau gitu. Boleh. Oh ya udah. Mari, assalamualaikum. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Saya hanya mengupayakan kesembuhan itu melalui jalan yang semoga diridhoinya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassabiquna as-sabiquna.